Halo, masih di channel Rainer Teknik. Kali ini saya akan coba cara pasang genset ke instalasi listrik ya. Ini gensetnya baru mau diisi olinya ya. Olinya ini 1 liter. Olinya 1 liter ini menggunakan 6000 watt ya. Asahi mereknya. Asahi 6000 watt. Nanti saya akan sambungkan. Ini saya sudah sambungan tadi buat rangkaian ke genset ke instalasi rumah. Ini sudah saya rakit tadi. Dua. Yang satu untuk gensetnya, yang satu untuk instalasi rumahnya. Oke. Ya ini ada kuncinya ya. Punya kuncinya mana bang? Kuncinya. Ya ini kunci ya bang. Oke. Di posisi on ya bang. Oke di posisi on. Yang lainnya harus dicuk dulu bang. Ini bensinnya udah on ya. Bensin sudah on. Cuknya kesini nanti tarik sini bang. Oke. Ini bang. Itu motor paling itu bang. Motor paling bagus. Ini bang. Oke. Lagi jangan lagi bang, ayo 1, 2, 3. Oke, ini ya, nanti masukin ke sini kalau kayaknya sama sini. Saya akan colokan, saya akan matikan MCB dulu ya. Oke, ini saya akan matikan MCB dulu. Ini kondisi mati, saya pun off. On. Saya akan cek lagi di sini. Oke, panelnya sudah on semua. Oke, saya akan coba. Ini lampunya mati ya. Mati semua. Oke, itu sudah colokan. Colokan bebas ya. Ini sudah oke. Oke, lampu sudah nyala ya. Lampu sudah nyala, saya akan coba cek ini. Cek ini kondisinya 0. Ini mati ya. Untuk ACB. Oke. Saya menggunakan listrik genset ini. Cuma on. Saja yang bisa sharing di video kali ini. Cukup simpel ya cara pasang instalasi genset ke listrik. Soalnya ini mati lampu. Suaranya pun juga lumayan berisik ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing di video kali ini. Untuk selanjutnya jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Saya bisa kasih tips yang lain. Oke, terima kasih.